Baru-baru ini itulah satu rakaman dashcam seorang juruiring menahan lori secara mengejut undang kemarahan orang ramai. Menerusi satu video rakaman dashcam hari ini memaparkan seorang juruiring bertindak untuk memberi laluan dan melanggar bahagian belakang sebuah kereta pemilik perakam. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Johor Bahru pada 9 Mac 2024. Dalam rakaman tersebut, seorang juruiring bertindak memberi laluan kepada kenderaan polis dan melanggar sebuah kereta pemilik perakam serta selamba tidak meminta maaf atas kesilapan yang dilakukan.